Satu, dua, tiga. Labuan Cermin, danau dua rasa, beda-beda. Oke. Labuan Cermin, wisata beda-beda. Mantap. Coba kita ke lokasi. Luar biasa, guys. Coba lihat wahananya, suasananya menakjubkan. Kena kan tadi itu ya? Oke guys, kami lagi mau ke pulau yang terindah di Kalimantan. Duh. Masuklah sana di dalam. Belakang lu masuk luar. Tiba di Labuan Cermin.
Labuan Kerlim, wisata hidup-hidup. Mantap. Coba kita ke lokasi. Nanti ini dipasang pagar teman-teman, karena sebelumnya ada kasus buaya masuk ke sana. Nah sekarang buaya sudah direlokasi, kemudian ini pagar untuk supaya aman tetap di sana berenang. Boleh. Oke, langsung yuk kita cek ke lokasinya. Nanti kamu mau berenang tapi kan di sana. Luar biasa guys, coba lihat wahananya, suasananya menakjubkan. Nah teman-teman, di sini disediakan juga beberapa gazebo untuk istirahat setelah mandi-mandi, ya kan? Atas. Woi, sudah mandi aja loh. Kiri. Ah ini guys, lokasinya namanya ternyata Danau Dua Rasa Labuan Cermin. Jadi menurut histori atau sejarah di sini ini airnya di bawah itu tawar, yang di atasnya asin guys. Labuan Cermin ini makanya dinamakan Danau Dua Rasa. Labuan Cermin Danau Dua Rasa bedo-bedo. Oke. Oke, langsung kita cus mandi-mandi ke lokasi. Wah, enggak ada tempat turunnya di sini, salah. Ternyata tangganya lewat sana itu tuh. Tangga turunnya di situ, guys. Salah kita, guys. Ini baru pertama soalnya. Ada orang di sini yang menyewakan alat snorkeling. Di sini ada. Ternyata ada yang nyewakan, guys. Tadi info di loket ada yang nyewakan di sini alat nyelam, renang, snorkeling. Ternyata enggak ada. Ya sudah, kita berenang apa adanya. Have fun di Labuan Cermin. We'll be right back.
itu trip di Labuan Cermin ya. Sampai siang kita mau balik ke mes, ke camp, istirahat, dan sore lanjut mancing. Yuk, kita balik ke perahu. See you next time. Bye bye. Ada sabun di itu tengah kayak mentang sama yang mau. Sabun dulu. Yuk. Ambil dari situ. Oke teman-teman, sedikit tambahan info ya, untuk armada ke Labuan Cermin kita bisa pakai kapal-kapal seperti ini dengan budget 400.000 per kapal dengan muatan 10 orang. Untuk kapan-kapan kesini lagi. Isinya itu nak.